Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Muhammad ibn Abdullah nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tayyibin al-tahirin al-badhilina nufusahum ila yawmil qiyamah. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. وجدا شكر مريره سما سما. Kita ucapkan dengan lisan dan hati kita, di samping dengan seluruh jawarih anggota tubuh kita, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Nikmat yang tiada pernah henti-hentinya Allah karuniakan kepada kita. Tidak adalah melainkan semua nikmat itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumul hisab, pada hari kita akan diadili dan disidang di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah solat Jumat 19 Zulqa'dah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan bertubi-tubi ini, sejak kita merasakan kenikmatan bernafas di dalam kandungan ibu kita, hingga sampai kemudian kita menghembuskan nafas yang terakhir, hingga sampai jantung kita berhenti berdetak, hingga sampai mata kita tidak bisa lagi kita buka dengan keinginan kita, karena keinginan Allah Ta'ala yang menghendaki mata itu selamanya harus tertutup. Maka mulai dari pertama sekali kita bernafas sampai kita bernafas yang terakhir kali, tidaklah nikmat nafas, nikmat detak jantung dan semua nikmat yang kita peroleh dari nikmat Allah Ta'ala tersebut, melainkan semuanya akan dikalkulasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Taala. Takutlah kita kepada Allah Taala dengan nikmat yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita mengembang amanah, diserahkan amanah sebagai pejabat, maka mungkin ketika datang BPK, Badan Pengaudit Keuangan, atau pejabat di atasnya lagi, gubernur, bupati, didatangi oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika mereka hendak mengaudit, mencek dana yang masuk apakah sesuai dengan program atau melenceng dari program sehingga ada yang dikorupsi, mungkin kita bisa masih main mata kongkalingkong, sogok menyogok dengan mereka sehingga kita selamat daripada ancaman dibui atau dipenjara. Akan tetapi bila mana kita nanti berhadapan dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah wahai saudaraku, mulai sejak kita baligh, kita dewasa, Allah Taala telah mengutus dua orang malaikat
Rakib dan Atid di samping kanan dan kiri untuk menulis dan mencatat semua yang kita lakukan, baik ucapan kita maupun semua gerakan-gerakan anggota tubuh kita. Apakah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala? Ataukah justru ucapan dan perbuatan kita bertentangan dengan yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Masih sering kita lihat bapak-bapak membiarkan istrinya terbuka aurat. Bapak-bapak membiarkan anak gadisnya terbuka aurat. Masih sering kita lihat suami-suami yang membiarkan istrinya duduk di depan rumah, terbuka jilbabnya, nampak betisnya, nampak lehernya, apalagi kalau nampak ketiaknya. Maka ini hukumnya bukan saja berlaku kepada istri itu dosa, tetapi dosa juga turut ditanggung oleh bapak-bapak selaku suami. Demikian juga anak-anak gadis yang belum menikah. Tidak saja dosa itu ditanggung oleh anak gadis yang sudah dewasa, yang sudah datang bulan, tapi juga ditanggung oleh ayah-ayah, ditanggung oleh bapak-bapaknya yang sudah tahu bahwa hukum menutup aurat bagi perempuan dari ujung rambut hingga sampai ujung sampai kepada bagian yang paling bawah wajib ditutup kecuali wajah dan dua telapak tangan yang boleh diperlihatkan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, sehelai rambut wanita yang dilihat oleh yang bukan mahramnya, maka wanita itu akan dihukum selama 70 ribu tahun dalam neraka. Berapa? 70 ribu tahun dalam neraka. Nyokon cilek-cilek, nyokon wayang, ancaman peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan saja berlaku kepada ibu-ibu yang duduk di teras rumah, di luar pintu rumah, duduk sambil gosip, duduk sambil kupas bawang, duduk sambil petik cabai, sambil terbuka auratnya, nampak rambutnya oleh yang bukan mahram yang sedang jalan naik Honda, maka hukumnya wanita tersebut akan dimasukkan dalam neraka beribu-ribu tahun seperti yang kata Rasulullah sampaikan. Tidak berlaku kepada wanita tersebut, tapi berlaku juga kepada suaminya, berlaku juga kepada ayahnya yang membiarkan hal tersebut berlangsung di hadapannya. Jamaah, inilah beratnya kita selaku manusia. Hingga orang yang masuk dalam surga pun menyesal masuk surga. Orang yang masuk neraka apalagi lebih menyesal dibandingkan mereka yang masuk surga. Kenapa? Orang yang masuk neraka wajar kalau mereka menyesal. Tapi bila mana ada orang yang masuk surga tapi dia juga menyesal masuk dalam surga, itu menjadi pertanyaan. Kenapa dia menyesal masuk surga? Jawabannya, menyesal karena masih banyak kurang beribadah kepada Allah Ta'ala. Menyesal masih banyak kelalaian dalam taat kepada Allah Ta'ala. Menyesal masih banyak waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala tapi malas untuk mengerjakan amal-amal soleh. Lebih banyak santai daripada mengingat Allah Ta'ala. Itu orang yang dimasukkan ke dalam surga tapi masih merasa kurang dalam beribadah. Mereka menyesal karena kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika kita selesai pergi ke sawah, selesai kita mencangkul, selesai kita menabur benih, selesai kita menanam padi, ketika kita duduk di balai angin di tengah sawah, duduklah santai tapi lidahnya jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad.
membiarkan waktunya itu lewat begitu saja, melainkan selalu bernilai ibadah, sehingga kelak ini akan memuaskan dirinya ketika dia berhadapan dengan zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi orang yang masuk dalam neraka. Orang yang masuk dalam neraka, ada orang yang mengatakan kan orang mukmin masuk neraka hapus dosanya sekian ribu tahun baru dikeluarkan masuk ke dalam surga. Okey, ketika sudah keluar senang, masuk dalam surga senang. Tapi ketika masih berada di dalam neraka, maka azabnya itu tidak terkira dan tidak terperi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar kita di bumi ini, api yang dia dengan api yang kita nikmati di bumi ini. Dengan api itu kita bisa setrika baju. Dengan api di bumi ini kita bisa masak air. Dengan api di bumi ini kita bisa masak nasi. Dengan api di bumi ini kita bisa panggang, yaitu daging kambing bakar. Dengan api yang ada di dunia kita bisa buat sate ayam. Tapi perlu diketahui, api yang ada di bumi ini sudah berulang kali sebelum api ini diambil dari neraka dan dimanfaatkan di bumi ini, telah ditenggelamkan di lautan samudra yang paling dalam. Sudah ditenggelamkan beberapa kali oleh Allah Ta'ala untuk menghilangkan rasa panasnya. Sesudah beberapa kali ditenggelamkan di dalam lautan yang paling dalam, barulah api tai kukunya neraka tersebut diletakkan di bumi, lantas bisa dimanfaatkan oleh manusia zaman sekarang. Sehingga ada yang bakar api untuk masak, ada yang pakai api untuk menyalakan lampu, ada yang pergunakan api untuk membakar makanan, ada yang menggunakan api juga untuk isap rokok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, api yang kita pergunakan saat ini merupakan api tai kukunya neraka. Itu pun kalau membakar kulit kita, maka kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu kita untuk menahan sakitnya kulit dan tubuh kita yang dibakar oleh api yang ada di dunia. Bagaimanakah nasib kita andai kata Allah taala minta pertanggungjawabkan dengan apa yang Allah karuniakan nikmat tersebut kepada kita? Maka kunci untuk sampai ke dalam surga adalah ilmu. Belajar ilmu agama. Belajar kepada pesantren, kepada abu-abu dan para alim ulama, khususnya kita di Desa Adan ini. Di sini ada dayah pesantren yang dibimbing, yang diasuh oleh guru kita bersama Abu, yang Abu Sirudin Sulsi yang punya pesantren ini. Maka sama-samalah kita selaku masyarakat, bila kita hendak mendapatkan tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka jangan beratkan kaki kita, jangan beratkan langkah kita untuk datang masuk ke dalam pesantren, bertanya tentang perkara-perkara yang perkara itu merupakan fardu ain, perkara-perkara itu merupakan perkara yang fardu kifayah. Sesudah perkara yang fardu ain dan fardu kifayah ini telah kita mengerti, jangan merasa puas, tambah lagi ilmu untuk menuntut hal-hal yang bersifat yaitu ibadah-ibadah sunnah. Maka dengan demikian kita telah menunaikan yaitu kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita di bumi ini, hanyalah aku ciptakan manusia di bumi ini tidak ada lain melainkan adalah untuk beribadah semata-mata kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam semoga Allah Ta'ala curahkan ke penghulu alam Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang telah berjasa besar mengantarkan kita umat muslimin hingga sampai kepada kenikmatan yang tiada taranya, yang kalau dibeli dengan harta semahal apapun tidak akan ada harta sebanyak apapun bisa menandingi nikmat tersebut, ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Bila mana seseorang telah mendapatkan nikmat iman dan Islam, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal
melainkan kalian meninggal dalam keadaan orang yang beragama Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, hari ini kita telah sampai pada tanggal 19 Zulqa'idah. Artinya kalau kita genapkan 30 hari, 11 hari lagi kita akan genap 30 Zulqa'idah dan masuk pada tanggal 1 Zulhijjah. Tidak lama lagi kita akan memasuki sebuah hari yang sangat agung yang disebut dengan nama Idul Adha, iaitu hari raya korban. Hari raya korban terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah, iaitu pada saat jamaah haji yang kebetulan tahun ini jumlahnya hanya 10,000 orang. Karena masalah kasus virus corona, hanya dibatasi kepada ekspatriat, mereka yang orang non-Arab yang menetap di Mekah boleh berangkat haji, tapi jangan dari luar negeri, yang sudah dalam negeri Arab Saudi. Ditambah dengan masyarakat penduduk Arab Saudi, boleh mereka untuk melakukan ibadah haji. Dibatasi jumlahnya hanya 10,000 orang. Kita bersyukur kepada Allah, meskipun demikian rukun Islam yaitu menunaikan haji ke Baitullah masih dapat dilaksanakan pada tahun musim wabah virus corona ini. Artinya pada tanggal 10 Zulhijjah di sini kita merayakan Idul Adha. Maka di sana kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, mereka sudah selesai melaksanakan yaitu Jumratul Aqabah, itu melempar jumrah pada tiang yang paling besar. Selesai mereka melempar tiang yang paling besar, maka sunnah mereka untuk menebus dam, membayar dam dengan mengorbankan kambing bagi yang mampu, lebih tinggi lagi yaitu sapi ataupun unta. Bagi mereka yang berada di luar tanah suci Arab yang tidak melaksanakan rukun Islam haji, maka dianjurkan dengan hukum sunnah mu'akkad. Bukan sunnah saja, tetapi hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad apa bedanya Abu dengan sunnah saja? Sunnah saja sama dengan sunnah mu'akkad dari sisi definisi, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan tidaklah mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Tetapi perbedaan antara sunnah dan sunnah mu'akkad, bila mana sesuatu itu hukumnya sunnah, maka itu dikerjakan sesekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana sesuatu ibadah itu bernilai sunnah mu'akkad, maka dapat dipastikan sering sekali ibadah tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama lagi jamaah, jangan kita menunggu hari H, jangan kita hanya menjadi penonton, jangan kita hanya menjadi orang yang memakan hasil korban orang lain, tapi jadilah kita selaku orang-orang hamba-hamba yang berkorban karena Allah Ta'ala. Buktikan takwamu kepada Allah Ta'ala, buktikan imanmu kepada Allah Ta'ala. Mana bukti takwamu kepada Allah Ta'ala? Buktikan dengan menyisihkan sedikit uangmu. Mulai hari ini 100,000 satu hari, karena waktu semakin sempit. Kalau masih ada waktu 13 hari, dapatlah kita kumpulkan 1,300,000. Sisihkan 100,000, besok 100,000, lusa 100,000, hingga 13 hari. 13 hari, 11 hari ke depan ada dapat uang 11 juta. Kalau tidak sanggup beli kambing, maka belilah biri-biri ataupun domba. InsyaAllah Ta'ala kita akan meninggal tidak masuk di dalam golongan Yahudi, ataupun tidak masuk di dalam kelompok orang Nasrani, ataupun tidak masuk di dalam kelompok orang yang dilarang oleh Rasulullah untuk masuk di dalam musallanya, tempat ibadahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi karena waktu kita semakin sempit, bagi mereka yang merasakan lupa atau tidak ada keinginan sama sekali untuk berkorban, maka kembali di hari yang mulia Jumat yang berkah ini, saya himbau kaum muslimin, jangan jadi penonton, jangan hanya yang jadi orang yang makan saja, akan tetapi berjuanglah dengan segenap kemampuan. Sisihkan hartamu untuk
cukup membeli seekor domba biri-biri. Kalaupun tidak mampu, belilah seekor domba. Bila mampu ada kelebihan rezeki, belilah seekor kambing. Bila mampu lagi, belilah satu ekor sapi ataupun satu ekor kerbau. Adapun unta, maka silakan transfer uangnya ke saya, maka akan saya beli di, yaitu di Mekah. Akan saya kirim kepada kawan saya di Mekah untuk beli unta. Nanti disembelih di tanah suci Mekah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya ta'ziman li, ja'alallahu lahu malakan, lahu janahani, janahun bil masyriq wa janahun bil maghrib, wa rijluhu tahtal 'arsy, wa rijluhu tahtal 'arsy." Faqala Allah taala, "Shalli 'ala 'abdi." Faqala Allah taala, "Shalli 'ala 'abdi." Alladhi shalla ala alladhi shalla ala nabi ila yaumil qiyamah shalla ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang bersolawat kepadaku karena niatnya untuk memuliakan dan mengagungkan aku, kata Rasulullah, maka setiap solawat itu diciptakan satu orang malaikat yang memiliki dua sayap. Satu sayap panjangnya hingga menutup wilayah barat, satu sayap panjangnya menutup wilayah timur. Sedang kaki malaikat tersebut berada di bawah aras, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat tersebut, "Bersolawatlah engkau kepada hambaku yang bersolawat kepada nabiku hingga hari kiamat." Maka bersolawatlah malaikat itu hingga hari kiamat. Demikian cara kita mengagungkan Rasulullah di hari Jumat yang berkah ini, dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Kemudian jamaah yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu surat Al-Kautsar yang kita baca tadi, asbabun nuzulnya disampaikan daripada sahabat Anas. Anas menyampaikan bahwa nama alaihi salatu wassalamu naumatan khafifatan faqama wa rafa'a ra'sahu mutabassiman faqila ya Rasulullah ma adhahakaka ya Rasulullah qala nuzilat alayya anifan suratun faqala inna a'tainaka al-kautsar fa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Diriwayatkan sebab turunnya ayat dari surat Al-Kautsar yang kita baca pada waktu sempit, ketika terburu-buru sering sekali kita membaca surat ini, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur dengan tidur yang ringan, tidak terlelap. Tiba-tiba Rasulullah terjaga, mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lantas sahabat yang ada di sampingnya bertanya, "Ya Rasulullah, ma adhahakaka? Apakah yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Nuzilat alayya anifan suratun. Barusan diturunkan kepadaku satu surat." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membacakan surat yang barusan dibaca tersebut yang membuat Rasulullah tertawa dan tersenyum bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah mengkaruniakan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, yaitu telaga kautsar. Dalam riwayat yang lain tafsir para ulama sangat banyak mengartikan makna kautsar. Ada yang mengartikan kautsar di sini telaga kautsar, telaganya Nabi. Ada yang menyebut di sini kautsar disebut dengan mauqif, pada tempat hisab, tempat berhenti kita ketika kita hendak dihisab. Ada yang menyebut di sini adalah nubuwah, kenabian, pangkat derajat Nabi. Ada yang menyebut, ada yang mengartikan kautsar di sini syafaatnya Nabi yang menuntun umatnya selamat. Ada yang mengartikan kautsar di sini adalah sahabat-sahabat agungnya Nabi. Ada yang mengartikan, ulama tafsir mengartikan makna kautsar di sini ialah umat Islam. Ada yang mengartikan kautsar di sini adalah nikmat Allah taala untuk Nabi Muhammad yang sangat banyak dibandingkan nikmat para nabi dan rasul sebelumnya. Maka Allah taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka solatlah engkau ya Muhammad. Di sini ada perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan dan menegakkan ibadah solat. Kemudian ulama tafsir mengkaitkan solat yang dimaksud di sini di samping solat yang wajib lima waktu,
masuklah di dalamnya sesuai dengan tafsir para ulama, yaitu solat Idul Adha. Ialah solat hari raya korban, solat hari raya Idul Adha. Setelah itu, setelah engkau mengerjakan dan menegakkan solat, wanhar, maka datang perintah selanjutnya, yaitu alirkan darah. Yang dimaksud di sini artinya berkorban dengan menyembelih hewan ternak, biri-biri, domba, kambing, sapi, kerbau dan unta. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat sebab turunnya ayat ini jauh ke belakang lagi. Ayat ini berkaitan dengan riwayat sahabat Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas meriwayatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan As bin Wa'il. As bin Wa'il ini dilihat oleh Ibnu Abbas, dia sedang menuju ke dalam masjid, Masjidil Haram di kota Mekah. As bin Wa'il ketika hendak masuk ke dalam Masjidil Haram, beliau melihat Rasulullah keluar dari Masjidil Haram. Ketika dia lihat Rasulullah keluar dari Masjidil Haram, As bin Wa'il kemudian mendekat kepada Rasulullah di tengah-tengah pintu Masjidil Haram. Mereka berjumpa dan berbicara. Hal tersebut dilihat dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy menyaksikan As bin Wa'il berbicara dengan Rasulullah tepat di pintu masuk keluar Masjidil Haram. Pada saat itu orang kafir masih bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian ketika mereka berbicara, mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka selesai mereka berbicara, Rasul dengan As bin Wa'il, As masuk ke dalam Masjidil Haram, lantas ditanya oleh orang-orang Quraisy yang ada di dalam. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada As bin Wa'il, "Dengan siapa engkau wahai As berbicara tadi? Kami tidak tahu dengan siapa engkau berbicara, enggak nampak mukanya. Ana lemah wajah haji." Maka dijawab oleh As bin Wa'il. Dijawab oleh As bin Wa'il dengan jawaban, "Huwal abtar." Itu yang tadi aku bicara pas di depan pintu Masjidil Haram, "Huwal abtar." Itu orang celaka. Nabi Muhammad digelar dengan abtar oleh As bin Wa'il. Orang yang celaka, orang yang punah, orang yang binasa, bentuk penghinaan kepada Rasulullah. Kenapa hal itu menjadi satu ucapan dan julukan gelar kepada Nabi Muhammad? Karena orang bangsa Arab pada waktu itu, bila mana ada seorang laki-laki telah menikah kemudian tidak memperoleh anak laki-laki, atau memperoleh anak laki-laki tapi anak-anak laki-lakinya itu meninggal dunia sebelum dewasa, maka itu dianggap orang yang punah, orang yang celaka, orang yang binasa. Maka itu pun mereka sematkan istilah abtar kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ternyata mendengar gunjingan mereka. Sedih hati Rasulullah disebut sebagai orang abtar, orang yang celaka. Karena Rasulullah memang memiliki putra dan memiliki putri. Tapi yang paling dimuliakan orang Arab pada saat itu adalah putra. Putra-putranya Rasulullah dari Siti Khadijah, Abdullah, Qasim. Meninggal dunia pada waktu usia masih 7 hari dan 17 hari. Terakhir Rasulullah menikah dengan istrinya yang terakhir dari Mesir, Maria Kibtiyah. Siti Maria Kibtiyah melahirkan seorang putra yang membuat Rasulullah merasa senang dan bahagia. Akhirnya Rasulullah mendapatkan putra kembali. Ternyata Ibrahim pun tidak lama meninggal dunia dalam kondisi masih kecil juga. Sehingga Rasulullah kemudian bersedih. Dan ini julukan pun semakin jelas di mulut orang-orang Arab kafir Quraisy, menyebut Rasulullah dengan abtar. Maka tiba-tiba Rasulullah ketika sudah dalam keadaan sedih karena digunjing, digelar dengan istilah abtar, Rasulullah pergi ke Masjidil Haram.
Kemudian Rasulullah tanpa sengaja tertidur. Di saat itulah Allah Ta'ala menurunkan perintah kepada Malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Muhammad, jangan kau bersedih wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu karunia yang banyak sekali. Fasholli lirabbika wanhar, kerjakanlah salat, kemudian berkorbanlah engkau kepada Allah Ta'ala semata, bukan untuk niat riya dan bukan untuk ujub, hanya berkorban demi Allah Ta'ala. Inna shani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menghinamu, sesungguhnya orang-orang yang mengejekmu dengan istilah celaka, huwal abtar, dialah yang celaka. Kata Allah Ta'ala kepada baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka As bin Wa'il adalah orang yang menjadi sebab turunnya surat Al-Kautsar tadi tersebut, karena dia menggelarkan juga Rasulullah dengan sebutan celaka. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah tidak diberikan anak sampai anaknya itu memiliki istri dan beranak pinak hingga sampai saat ini? Adapun duriat keturunan Rasulullah sampai saat ini semuanya berasal dari silsilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menikah dengan putri Rasulullah Siti Fatimah, yang meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua putra putri Rasulullah meninggal sebelum wafat Rasulullah. Cuma satu yang masih hidup sesudah wafat Rasulullah ialah Siti Fatimah. Itu pun tidak panjang usianya. 6 bulan sesudah wafat habislah semua keturunan Rasulullah. Tapi ada yang tinggal, yaitu Hasan dan Husain dari darah, yaitu Ali bin Abi Thalib yang menikahi Siti Fatimah. Inilah keturunan Rasulullah hingga sampai detik ini. Apa hikmahnya? Agar jangan sampai kemudian hari tidak ada orang yang mengaku saya sebagai nabi karena saya darah daging Rasulullah. Karena darah daging yang hadir di atas muka bumi ini, para sayyid dan para habaib, para syarifah keturunan Rasulullah, semuanya berasal daripada Siti Fatimah, bukan dari putra Rasulullah. Sehingga gelar Rasulullah sebagai khatamun nabi, penutup para nabi, itu sudah betul-betul tidak bisa lagi untuk diungkit-ungkit lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping di situ untuk menyebutkan siapakah orang yang paling beruntung, ialah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bukanlah orang yang celaka. Orang yang celaka adalah mereka yang benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari ini saya ingin serukan kembali kepada kaum muslimin untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian bagi mereka yang mampu, jangan lupa untuk berkorban, karena hari raya korban pun semakin dekat. Masih ada kesempatan bila mana kita ingin mengumpulkan uang untuk membeli korban, maka persiapkanlah korban terbaik kita. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, qaddimi adhiyataki, datanglah mendekat engkau kepada korban yang engkau hendak korban. Fa inna awwala qatratin yaqturu biha 'ala al-ardi, sesungguhnya awal darah yang akan jatuh daripada sembelihan korbanmu itu kelak akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan menghapus semua dosa-dosamu yang telah terdahulu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa ini khusus untuk keturunanmu ya Rasulullah, pahala ini? Rasulullah mengatakan, bala lana wal ummatil mu'minin, pahala berkorban ini bukan untuk kita keturunan Rasul saja, tapi berlaku juga untuk semua orang-orang mukmin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, barang siapa yang hendak keluar dari rumahnya untuk pergi beli hewan korban, maka sejak langkah pertama dia keluar dari rumahnya mau beli kambing, mau beli sapi, kerbau atau domba, setiap satu langkah Allah berikan pahala 10 ganjaran. Setiap satu langkah Allah hapus 10 dosa. Setiap langkah Allah Ta'ala angkat 10 derajatnya. Kemudian setiap ucapannya Allah Ta'ala nilai sebagai tasbih. Setiap uang, lembaran uang 1 dinar, Allah berikan pahala 700 lipat pahala.
Dan Allah Ta'ala tidak membiarkan hewan korban yang diletakkan di tanah, melainkan darah yang mengucur dari hewan korban tersebut. InsyaAllah Allah akan jadikan sebagai penebus dosa bagi hamba-hamba tersebut yang melakukan korban tersebut. Demikian juga setiap daging yang dipotong, setiap daging potong-potong yang dipotong tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala sama seperti membebaskan satu orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sampaikan lagi, mankana lahu sa'atun fala yudahi, falam yudahi. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkorban, menyembelih hewan korban, falyamut, kata Rasulullah. Rasulullah perintah di sini dengan kata falyamut, dengan sighat amar, lafaz amar, perintah. Matilah dia, insya'a Yahudian, wa insya'a Nasranian. Kalau dia ingin mati, matilah dia. Kalau tidak mau jadi Yahudi, matilah dia, masuk dalam kelompok orang Nasrani. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki, kata Rasulullah, tapi dia enggan untuk berkorban, maka kata Rasulullah, dilarang bagi orang tersebut untuk mendekat, jangankan masuk ke dalam masjid, jangankan masuk ke dalam musalla, mendekat saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian begitu pentingnya berkorban. Semoga ini bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Semoga kita termasuk orang yang minimal seumur hidup pernah berkorban, membuktikan rasa iman kita kepada Allah Ta'ala. Sebelum nyawa menjemput kita, berkorbanlah wahai jamaah. Saya mohon maaf bila mana ada dari penyampaian saya yang salah, ada kekurangan. Maklumlah kita selaku manusia tentunya sebagai tempat salah dan dosa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiun alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fa waylun lil musallin alladhina hum yura'un wa yamna'un. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي.
sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين طاعون كورونا. اللهم باعد بيننا وبين طاعون كورونا. اللهم باعد بيننا وبين طاعون كورونا كما بعدت بين السماء والأرض إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله ولا تكفرون. أقول قولي هذا. أقيم الصلاة.